Habiskan. Terkait adanya laporan DPC Partai Demokrat Lampung Utara ke Bawaslu atas dasar surat pemberitahuan bahwa kader dan pengurus partainya yang belum mengundurkan diri dari Partai Demokrat yang telah mencalonkan diri sebagai bacaleg dari partai lain. Jumat 26 Mei 2023. Wan Sori, Ketua DPC Partai Demokrat Lampung Utara angkat bicara. Menurut Wan Sori, itu hanya surat pemberitahuan ke Bawaslu. Karena organisasi itu ada yang tertulis dan bukan berdasarkan katanya. Itu sifatnya surat memberitahu saja kepada Bawaslu, bukan laporan. Memberitahu. Terus organisasi itu kan ada tertulis. Katanya. Jadi mereka sebenarnya sudah mengundurkan diri belum sih? Ya, tanyakan aja. Sama rumput yang bergoyang. Iya, siap. Etika saja. Mereka dibesarkan dari tahu sebelah, ya etika aja. Ya, jadi cerita ya. Etikanya ya, itu ya. Saya nggak mengeladinin orang cari panggung. Siap. Kelima kader yang diduga belum mengundurkan diri adalah M. Yusrijal, Romli, Waluyo Hadi Susanto, Dwi Sartika, dan Kusnadi. Dari Lampung Utara, M. Rizkian Reza, Rilis ID TV melaporkan.